Pemilu kembali ke Orba itu topik yang kita perbincangkan pada malam hari ini, pemirsa dan saya telah kedatangan tamu Pak Happy Bonesul Karnain. Selamat malam. Pak. Selamat malam. Terima Amin. kasih sudah hadir mm -hmm. di Berita Satu TV. Ya. Ini pas sekali nih, Bapak sudah hadir. Jadi saya ingin menanyakan sikap dari Partai Golkar seperti apa? Ya, uh, pertama memang kami punya kecenderungan ya yang tadi disampaikan itu, tetapi itu belum sikap final, belum final ya pak ya, final. sebab kita perlu mengkaji, hmm. ya, mengkaji lebih mend mendalam lagi, jangan sampai kemudian uh, apa keputusan kita ini keputusan yang prematur, hmm. ya. Tetapi yang harus memang memang kami evaluasi bahwa uh, sistem terbuka yang kita lakukan beberapa kali ini, itu pertama mengakibatkan maraknya manipulasi, yeah. ya itu yang pertama. Yang kedua Terpilihnya orang-orang yang kualitasnya memang di luar yang kita inginkan. Mm -hmm. gitu ya, kita inginkan sampai kemudian ada anekdot uh, di kami itu adalah bahwa kalau dulu itu kualitas, mm -hmm. kapasitas, kapabilitas yang jadi ukuran sekarang itu isitas. Maksudnya uh, seberapa besar uang yang dia seberapa punya? Seberapa besar? Seberapa besar tas yang bisa uang, gitu. Nah itu itu kan nggak benar juga mm -hmm. ya. Nah itu, itu kurang sehat. Nah, oleh karena itu sebetulnya bagi kami sebenarnya yang kita exercise sama-sama intinya itu adalah bukan persoalan terbuka atau tertutup sebetulnya. Mm -hmm. Intinya itu adalah bagaimana orang-orang yang berkualitas seperti Pak Taufik seperti ini itu bisa tampil. Mm -hmm. Ya, bisa bisa muncul. Mau kok mau terbuka atau mau tertutup yang kita bisa pilih ini orang-orang yang berkualitas. Yeah. Nah, ini kita coba kami coba exercise ya. Bagaimana supaya uh, uh, sistem yang digunakan nanti itu itu bisa apakah terbuka nanti keputusannya apakah tertutup keputusannya tapi intinya kami ingin menampilkan hmm. uh, orang yang berkualitas. Okay. Sebagaimana yang kita ketahui bahwa dua-duanya kan punya kelemahan, ya. punya kekuatan Harus sekaligus diaku, kelemahan, ya, ya kan? Dengan cara yang tertutup tadi dikatakan oligarki partai dikhawatirkan kemudian terlalu kuat hmm. sehingga kemudian ini pun mengakibatkan apa, uh, 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 apa, uh, uh, tampilan politik yang tidak sehat akibatnya, karena oligarki partai yang begitu kuat tidak akan bisa memperjuangkan aspirasi rakyat yang sesungguhnya. Uh -huh. Tapi kalau kemudian dengan cara yang terbuka, yang seperti yang kemarin itu kita biarkan, itu kondisinya itu adalah money politik yang luar biasa. Uh -huh. ya. Kalau di Jawa Barat itu, itu selalu dikatakan bahwa uh, orang itu seorang itu terpilih pertama itu. Ha, apa namanya uh, harus terasa mm -hmm. harus terasa itu harus terasa itu apa yang gagasan-gagasan -gagasan disampaikan itu harus terasa sampai kepada rakyat mm -hmm. gitu ya tapi yang kedua yang juga penting yaitu harus karawas karawas apa itu tuh? karawas itu bisa mereka nikmati mm -hmm. langsung gitu ya mm -hmm. dan karawas itu harus pakai apa lagi harus pakai artos harus pakai uang gitu, hmm, loh. Artinya, tidak bisa hanya menjual ide, Tidak bisa ya, jadi Pak. akibatnya. Apapun gagasan yang disampaikan, ujung-ujungnya adalah uang okay. yang jadi ukuran gitu, okay. loh. Nah, Ta ini enggak sehat, ya. Saya kasih kesempatan ke Mas Taufik. tadi disebutkan bahwa selain money politik yang jadi masalah, berikutnya adalah kandidat yang akan terlalu kuat sehingga mengkerdilkan peran uh, partai politik. Kalau misalnya sistemnya adalah proporsional terbuka, tapi Anda tidak setuju dengan hal itu, bisa dijelaskan, ya. Kalau menurut saya, um, bagaimana kemudian? Partai politik bisa menjaga agar orang-orang yang dicalonkan ini dia tetap bisa uh, sejalan dengan uh, ide dan gagasan besar yang diusung oleh masing-masing uh, partai. Menurut saya itu bukan masalah bes yang, bes yang besar ya. Mm -hmm. Tapi kalau saya melihatnya bahwa harus saya akui memang um, yang menjadi efek negatif dari proporsional terbuka adalah money politik. Yeah. Ya. Tapi kita tidak boleh um, me me menyembuhkan sesuatu hal ya itu berbeda dengan penyak antara penyakit dengan obatnya, mm -hmm. itu kan? Yang yang, pus yang sakit adalah kepala dikasihnya obat sakit perut. Mm -hmm. Itu kan tidak pas. Mm -hmm. nah, kalau kita melihat bahwa yang menjadi problem atau menjadi dampak negatif dari proporsional terbuka adalah money politik, maka kita lihat kenapa bisa uh, money politik uh, menjadi dampak dari proporsional terbuka. Mm -hmm. Yang yang pertama kita lihat uh, belum berjalannya pendidikan politik yeah. yang baik, ya nah, masyarakat masih yang tadi dikatakan oleh Bang Happy Boni tadi bahwa masih melihat ketika kita ingin memberikan uh, dukungan maka kita harus lihat itu tadi isi tas, kedekatan mm. di, dilihat dari apakah uh, memberikan suatu atau tidak. Mm. Nah ini yang harus kita uh, apa, berikan pemahaman kepada masyarakat bahwa kita harus benar-benar menolak dan melawan uh, money politik. Mm. Yang kedua masyarakat juga harus melihat bahwa ketika mereka ingin memberikan dukungan kepada seseorang mereka harus melakukan riset lah dalam dalam tanda petik. Mereka harus melihat rekam jejak dari masing-masing kandidat ini, bukan sekedar apa yang ditampilkan pada saat itu saja sehingga terpesona oleh janji-janjinya dan sebagainya. Itu yang harus kita dorong. Nah menurut saya itu bisa kita lakukan. Ya masih bisa kita lakukan sepanjang kita benar-benar konsisten memberikan pendidikan politik yang baik bagi masyarakat selagi juga kita iringi dengan uh, proses penegakan hukum yang uh, baik juga. Mm -hmm. Nah, jadi kalau kita berhasil uh, me memilah antara hal yang prinsip dengan uh, efek negatif itu tadi, maka kita tidak perlu kemudian uh, mengubah hal yang menjadi mendasar di soal prinsip kedaulatan rakyat okay. itu tadi. Ya, okay. nah, jadi bisa masih saya... masih bisa, masih masih ada hal-hal yang kita bisa lakukan tanpa harus sampai mengubah uh, sistemnya. Oke, ini satu hal yang menarik. Perlu Dem mengungkapkan bahwa pada 2014 pernah ada riset 80 pemilih memilih calon dan memang mempunyai atensi dan intensi untuk memilih calon. Artinya ada keterlibatan lah terhadap ada rasa kepemilikan terhadap pemilu. Kalau kita lihat ini adalah sebuah perkembangan yang baik dalam uh, demokrasi. Mengapa ini harus diubah ke sistem tertutup? Ini ya. Apa yang disampaikan oleh Bung Taufik tadi itu? itu harus ada prerekrutisit, uh -huh. ya bahwa kemudian bisa apa uh, rakyat itu memilih secara terbuka dengan transparan dengan apa dengan, dengan demokratis itu syaratnya cuma dua. Uh -huh. Pertama adalah tingkat pendidikan rakyat itu udah bagus, udah well educated. Yeah. Ya. Kalau dia sudah well educated, seperti katakanlah kita lihat apa namanya uh, Hillary dengan Obama bagaimana itu apa uh, swing voters itu dia bisa berganti-ganti yeah, dia iya. tiap sebentar dia, kalau Hillary salah ngomongnya udah salah dia pindah lagi. Mm. Kalau ini begitu terus mm. gitu. Di kita nggak begitu gitu ya. Kita belum Di kita, kita tuh saat belum bisa-bisa sampai begitu karena apa? T belum apa? tingkat pendidikan kita ini dari 250 juta rakyat kita ini mayoritas tuh sebetulnya tingkat pendidikannya tuh belum memadai. Mm. Itu yang pertama. Yang kedua adalah tingkat ekonomi. Mm. Kalau selama ekonomi, coba kita lihat ya, kesenjangan di Indonesia ini paling besar. Anda lihat satu berbanding 990 ribu, itu kesenjangan yang sangat luar biasa. Nah, satu orang itu bisa mendikte, bisa mengkontrol 990 ribu orang. Gitu. Nah, ke, dan apa untuk menda, untuk menjadi seorang anggota DPR itu dengan dengan 100 ribu aja udah udah sangat banyak. Hmm. Udah gampang sekali. Artinya betapa uang itu sangat berpengaruh besar. Dan sekarang kalau misalnya kita minta ya masyarakat minta terbuka atau tutup minta terbuka. Hmm. Tapi bukan karena kemudian persoalannya itu adalah karena apa namanya? karena ingin memilih orang yang berkualitas, ingin memilih orang yang bisa memberi uang juga hmm. gitu loh itu mayoritas di masyarakat. Walaupun harus kita akui sikap kritis masyarakat sekarang udah semakin baik ya, semakin ya. baik, semakin baik. Tetapi akan menjadi kondusif kalau tingkat pendidikan dan tingkat ekonomi masyarakat itu sudah membaik. Nah, itu kapan hmm. ya. gitu ya. Nah, oleh karena itu saya barangkali tertarik apa yang disampaikan oleh uh, Bung Taufik tadi bahwa yang tadi yang Anda bilang itu tentang 20% apa segala macam. Ya. Pokoknya harus usulan -usulan harus usulan dari eh, ya, harus di ini harus di apa namanya? harus di exercise, dikelola, dikombain gitu ya. Barangkali tidak ekstrim terbuka atau tidak ekstrim tertutup, uh -huh. tapi bagaimana kemudian sistem pemilu yang ada ini bisa menelurkan orang-orang yang betul-betul berkualitas. Uh -huh. Orang-orang yang mampu memperjuangkan aspirasi rakyat gitu ya. Mm -hmm. yang, dan orang-orang yang betul-betul betul sebetulnya itu adalah uh, bukan yang saya bilang tuh ampi itu ya, anak, uh, menantu, yeah. <laughs> putra-putri dan sebagainya, ya bukan orang seperti itu. Nah bagaimana caranya kita bisa kualitas? menuju ke sana, barangkali par parpol punya masukan-masukan. Kita akan lanjutkan betul. perbincangan kita di segmen okay. berikutnya tentang masukan-masukan yang bisa diberikan. Pemirsa jangan kemana-mana, kami akan kembali.